satu lagi di kanan. Nice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Tuh Mbak, pasti Dinda ada maunya. Biasanya kan Dinda marah-marah mulu. Anu apa sih sayang? Dinda minta uang dong buat top up Diamond FF. Ya Allah, dari kemarin top up terus. Ya nggak apa-apa lama, biar skin Dinda makin bagus. Nggak ada top up lagi. Ih, huh? Mama pelit. Oh. Dinda benci Mama. Huh? Dinda, sekarang makin parah ya Mbak. Dibaikin galakan dia, dikasarin tetap galakan dia. Iya Nung, aku juga pusing. Harus gimana lagi ngasih taunya? Yang sabar ya Mbak. Iya Nung. Dinda. Dede, apa Nduk? Habis Inem ngebantuin ini, Inem minta uang ya Bude. Buat apa Nduk? Buat top up Diamond Free Fire. Enggak. Loh, kenapa Bude? Gunakanlah uang sebaik mungkin, Nem. Jangan membuang uang untuk membeli sesuatu yang tidak berguna. Okay. Seumuran kamu itu harus rajin menabung dan belajar, biar kamu nanti sukses. Kalau kamu udah sukses, udah kaya, kamu bisa beli apa aja yang kamu mau. Oh, gitu ya, Bude. Ya iya. Ya udah, sekarang kamu tolong beliin Bude telur dulu di warung bapaknya Amin. Oh, iya, Bude. Ini dong uangnya. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, aku mau lihat skin FF kakak dong. Kok masih polos? Lihat nih, punya aku. Keren. Kok Dinda pergi? Jangan-jangan Dinda marah sama aku gara-gara diledekin. Kan Dinda ternyata baperan juga ya. Gara-gara mama gak mau ngasih aku uang top up, aku jadi diledekin kan sama Sarah. Mama bikin malu aja. Kak Dinda! Loh, Kak Dinda kenapa ya? Kok mukanya kayak orang lagi kesel gitu? Apa jangan-jangan Kak Dinda lagi marah sama Inem? Tapi Inem salah apa ya? Lagian juga Inem juga udah lama gak ketemu sama Kak Dinda. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silakan tinggalkan pesan suara. Duh. Kok dimatiin terus sih sayang? Kamu di mana? Mama khawatir nih sama kamu. Angkat dong. Duh. Angkat dong sayang. Belum diangkat juga Mbak. Belum Nuh. Kamu masih sibuk ya? Iya Mbak. Soalnya ini harus segera selesai buat bahan meeting besok sama Mas Sobri. Ya udah, aku cari Dinda dulu ya. Iya Mbak. Nanti kalau belum ketemu kasih kabar ya Mbak. Iya Nu. Kasihan Mbak Rini, Dinda memang benar-benar keterlaluan. Dinda. Aduh, Dinda di mana sih? Aduh, Dinda di mana anakku? Din. Ke sana ya. Gimana sih Dinda? Sana aja kali ya. Din! Aduh. Ma,
Mas, lihat anak saya nggak segini, pakai hijab bawa sepeda lewat sini nggak, Mas? Oh, nggak tahu. Oh, ya udah, makasih ya, Mas. Ya. Dinda, Din. Bu, numpang tanya dong. Tadi lihat anak saya nggak segini, pakai hijab bawa sepeda, ada lewat sini nggak, Bu? Oh, nggak ya, nggaknya saya nggak lihat loh. Oh, nggak lihat ya? Ya udah, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Dinda. Gimana sih Dinda ya? Tante, Inem, kamu lihat Dinda nggak? Tadi sih Inem lihat Kak Dinda pakai sepeda jalan ke sana, Tante. Alhamdulillah, makasih Inem. Sama-sama, Tante. Sekarang Mama udah gak sayang lagi sama aku. Mama udah pelit sama aku. Aku benci Mama. Dinda! Papa bilang masih di jalan. Ya udah, kalau gitu Om cari makan dulu di luar. Kamu jagain Mama ya. Memperbaiki semuanya. Ya sayang, sebelum kamu minta maaf, Mama udah maafin kamu kok. Makasih ya Ma, Dinda sayang banget sama Mama. I love you.